Kenapa marah sama Jimbos? Jatuh, ayo jatuh. Ini makanan. Ada makanan kamu suka. Buat yang ini nikmat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kesayangan kita semua. Di mana? Yusriyah Ahmad. Ketemu lagi guys bersama kami di sini bersama Bunda Nai dan juga Kalista. Nah, kemarin yang sudah pernah kalian lihat bersama, kemarin anak kita sudah lihat Kalista membuat apa, Nak? Membuat nugget. Nah, sekarang kami akan ajak kalian semua melihat-lihat kandang kelinci punya kita. Oke, nah, selain itu juga kami akan menunjukkan kepada kalian semuanya cara membuat makanan kelinci yang terbuat dari ampas tahu yang telah difermentasi. Oke, mau tahu kelanjutannya seperti apa? Come on, ikutin kita ya. Di kandang kami, kandang kelinci kami, Yusriyah Farm. Oke, sebelumnya aku mau kenalin dulu nih. Ini koleksi kelinci aku yang ada di Yusriyah Farm. Sebetulnya kemarin itu kita sudah banyak banget ya koleksinya, tapi karena memang kemarin itu kita mendapat kemusibahan, yaitu secara serempak kelinci-kelinci kita itu berapa puluh ekor itu mati terserang penyakit kembung ya guys ya. Nah, di sini aku jadi punya koleksinya lokal EA dan juga English Angora dan juga Fuji Lord. Oke, baiklah, langsung aja ya kita lihat cara pembuatan fermentasi makanan kelinci dari ampas tahu. Dan wajahnya tembun tapi jangan aja lihat proses pembuatan makanan kelinci yang difermentasi dari ampas tahu ini. Oke, aku di sini sudah siapkan ya bahan-bahannya ya guys ya. Yang pertama yaitu bahan pokoknya adalah ampas tahu, kurang lebih ini sekitar 20 sampai 25 kg. Kemudian aku sudah sediakan di sini bahan-bahannya, ada juga gula putih, 7 sendok gula putih, 1 sendok makan garam, sedikit air hangat, secukupnya aja ya guys. Ini M4, fungsinya ini untuk fermentasinya itu sendiri ya. Dan botol aqua untuk mengembangkan, untuk mencampur bahan yang ada di sini. Nah, tidak lupa agar proteinnya kita juga dapat, kita mau campurkan ampas tahu ini dengan rumput odot. Ini namanya rumput odot ya guys ya. Untuk serat. Ya. Untuk serat. Untuk seratnya ya. Untuk seratnya itu sendiri kita menggunakan rumput odot. Dan untuk penambah nafsu makannya kita menggunakan daun pepaya. Nah, ini nanti kita semua
kita iris kecil-kecil. Kita iris kecil-kecil ya guys ya, sampai seperti ini. Aku sudah siapin yang udah jadi, yang sudah diiris-iris. Ini yang terbuat dari daun pepaya dan juga daun odot. Simpan dulu di sini ya guys. Oke, selanjutnya kita pertama-tama kita buat terlebih dahulu campuran dari gula dan juga M4 itu sendiri. Oke, kita masukin gulanya. Kita aduk ya guys ya, sampai tercampur rata. Masukkan ke dalam wadah air mineral ini ya. Kemudian kita campurkan dua tutup botol M4. Kita tutup rapat-rapat seperti ini. Kemudian kita biarkan larutan ini selama 15 menit agar menjadi apa ya, Nak? Mengembang, agar mengembang ya. Bakterinya. Bakterinya biar keluar ya. Nah, kita diamkan selama 15 menit ya, guys ya. Oke, baiklah, kita langsung ya. Kita sudah mencampurkan larutan gula dan juga M4-nya. Tapi aku tadi sudah membuat yang sudah dicampur dengan air 1 liter. Oke, yang pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu garam. Kita taburkan garam ya guys. Kemudian kita campur sayurannya. Sedikit demi sedikit ya guys ya. Kemudian kita campurkan larutan yang tadi, tempat dan gula yang telah dijadikan air. Kemudian kita aduk. Ini ya guys ya. Kita nggak usah repot-repot kalau misalkan kita lagi nggak ada waktu nih ya. Selama kita punya waktu, kita bikin aja dulu. Ya guys ya, sampai benar-benar tercampur rata. Ini kelihatannya sudah tercampur rata ya guys ya. Airnya sudah habis. Setelah tercampur rata semuanya, sekarang kita masukkan ke dalam ember yang telah dilapisi plastik. Yang telah dilapisi plastik ya guys ya. Masukkan ke sini, bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini ya guys. Nah, kita masukkan ke dalam ember, kemudian ditekan-tekan biar padat ya, sampai habis. Terus-terusan diulangi seperti ini ya guys ya. Sudah habis, kita tekan-tekan seperti ini ya guys.
sekarang juga. Setelah padat, lalu kita tutup ampasnya rapat-rapat agar tidak ada udara yang masuk. Kalau ada udara yang masuk ini gagal. Setelah kita tali dan tutup rapat-rapat, kita tali kembali, kita tutup kembali ya. Sini nak, gunakan kresek hitam sama karet, karet ban dan di tali menggunakan karet. Kenapa sih ini harus ditutup kembali ya, agar fermentasinya bekerja dengan baik ya. Ya Anda ya. Kerjaan 24 jam. Terjadi fermentasi selama 24 jam katanya. Kita tunggu deh sampai dirinya jadi berhasil. Gimana ya Anda? Jika cirinya berhasil gitu, tandanya si ampas tahu yang telah difermentasi itu baunya menyengat seperti bau tape. Nah itu adalah ciri-ciri fermentasi ampas tahu yang berhasil ya guys ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mencium bau aroma yang tidak sedap seperti tape, berarti itu tandanya kalian berhasil. Gagal. Tadi cara pembuatan fermentasi ampas tahu ya, untuk pakan kelinci kita. Alhamdulillah kita sudah punya stok ya untuk hari ini ya, Kalista, untuk besok ya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan apabila video ini menurut teman-teman semuanya adalah baik, maka jangan lupa apa Kalista? Subscribe. Apa tuh? Comment. Like. And share. Kemudian subscribe. Lonceng. Iya. Kalau menurut kalian video ini ada bermanfaat, jadi silahkan teman-teman semuanya like, comment, share, subscribe, dan tekan lonceng sampai telinganya yang ada telinganya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Demikianlah proses pembuatan ampas tahu ini. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sun sayang dari kita berdua buat teman-teman semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.